kaki dia. Titik segini lihat. Karena ininya tinggi. Itu ini, tadi. Ini ada dua fungsi loh. Apa tuh? Selain jadi TV bisa jadi buat meja biliar. Karena lebarnya sama. Ini enggak pusing mah menontonnya? Enggak, karena ininya tinggi. Kayak di sini kayak bawahnya pengen cium tangan gitu sama wajah. Saking matanya ini. Ini aku baru pertama kali ngeliat TV segede gini. Kalau ibarat di rumah gua jadiin tembok. Nah, ini berapa in mah? Tapi enggak tahu. Tapi ini tapi dulu tuh enggak berubah ya sebenarnya. Dulu di sini Pi beneran. Di sini. Pipi maaf. Dulu pas maaf ya penggerbekan, ini lagi ngapain? Gue lagi sini dulu. Oh, di sini. Ya? Terus datang mereka dipikir tamu kan, dipikir teman-teman. Ayo bro, masuk aja bro. Oh, gitu. Masuk aja. Iya. Terus gitu. Ya kan ada musik, ada teman-teman, bersepuluh, berlimabelas. Tapi mama kemana tuh? Ada di Bandung. Oh, Bandung. Udah, gue lagi duduk aja sini, ya. Masuk aja bro. Ini dia ngeliat kanan kiri gini aja. Ayo bro mau makan makan. Dipikir dia teman siapa gitu iya, kan. Ayo bro mau makan makan aja bro, mau minum aja bro. Terus dia kasih taunya. Screensaver. BNN. Kaget gua. Ceritanya gitu. Tapi ya udahlah itu masalah udah jadi pelajaran ya. Ini bunga aduh asli, kenapa sih mah jadi kayak rumah tante-tante. Bagus, bagus. Ya kan emang mama yang lempar. Iya kayak di Eropa, kayak gak pernah ke Eropa aja. Nanti gini tau. Bagus. Ada piano siapa itu? Nah itu dulu gue piano yang ini lu gue pindahin ke rumah gue. Ayo lihat si piano. Masih nyala piano. Gak pianonya tapi ini agak fals sih mah. Iya gak tahu ini. Nah ini tapi yang buat gue suka dengan rumah ini tuh adalah kolam renangnya. Kalau di sini tuh enaknya kolam renangnya itu bisa dibuka. Jadi itu bisa orang tuh duduk di situ. Nah, iya benar. Ini selera lu bagus juga Evi ya? Enggak emang ya belinya udah gini. Tapi jujur rumah ini enak banget. Gak? Jujur enak dari tadi gue gini. Gue banget. Mau tinggal di sini. Mm-mm. Bagus pernak-perniknya tuh berkelas dan juga terkonsep. Ini pasti dulu gak seenak ini pas sama Rapi ya kan? Ya, jadi lebih enak. Dulu kan plain namanya rumah cowok. Iya. Apa sih lu ngomong? Karena ini menurut gue enak banget menurut gue. Lu dulu udah begini. Ini nuansanya kata lu kan rumah tante-tante. Ini gue suka janjian gue tante-tante juga jadi. Iya. Ya. Bagus tapi beneran. Ini nuansa klasik bagus. Jadi hami. Homi. Udah ngapalin dari tadi. Udah ngapalin dari tadi lagi. Salah. Eh tapi bentar mah. Aku tuh kan suka ke toilet terus. Apalagi Raffi nih 10 menit sekali ke toilet. Dari tadi enggak ada toilet. Ada itu di situ. Di mana? Nyelip. Coba. Kamu pasti mau BAB deh ngeliat toilet. Iya, keluar kali BAB ini. Wow, ini toiletnya tuh yang gak terlalu besar tapi estetik banget. Banyak lukisan-lukisan ya, wih keren banget. Ini kayak di hotel-hotel bintang 5 gitu, wastafelnya juga. Dan di mana-mana harum. Masuk sebentar aja. Wow, aduh enak banget, betah banget di dalam.